awak. Tiga-tiga ni mesti ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Dengar molek. Kalau Tok Khatib tu tertinggal, tegar dia. Kerana kalau dia tak ulang balik, semayang Jumaat tak sah. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan khutbah pertama, khutbah kedua. Tiga bacaan ni. Puji Allah, selawat Nabi dan pesan dengan takwa. Ayat Quran boleh baca pada yang pertama lebih baik. Faham? Dan doa baca pada yang kedua. Sekurang-kurang doa, Allahumma gfilil muslimin wal muslimat. Habis cerita. Faham? Jadi pendek saja sebenarnya khutbah Jumaat. Neh. Jadi Tok Khatib naik atas mimbar, dia baca rukun saja. Neh. Dia baca rukun, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah ya ayyuhallazina amanu. Ha. Kemudian dia baca doa kepada orang beriman, Allahumma filil muslimina muslimat, maka jadi habis dah rukun khutbah. Selesai dah khutbah dalam masa setengah minit. Betul tak? Asah pasal ada kerja pula. Nak pergi ambil wang isang. Lambat lagi tak boleh cok, tak boleh piti. Nah, jadi kalau dia baca rukun tu lima disebut dah, sah tak Jumaat? Sah khutbah, sah Jumaat. Neh. Cuma sunat kita tambah khutbah Jumaat. Apa benda? Isu semasa. Ada orang baru ni dia kata tak boleh baca isu semasa ketika khutbah Jumaat. Dah kena baca benda? Kena cerita bab akhirat. Bodoh. Dia kata dah kalau bodoh duduk diam. Dia pergi cakap kau tahu lalu bodoh. Ha? Kalau dia duduk diam kau tak tahu pak lening. Isu semasa ni bukan politik. Dia duduk paham isu semasa politik. Otak bodoh. Harap isu semasa ni hal yang berlaku sekarang. Sekarang ni di Balok ni berlaku kecurian. Orang panggil isu semasa ya. Harap. Cerita hak kecurian. Isu sekarang di Balok ni maknanya orang duduk main buang musim. Apa cerita buang musim tu bukan politik. Tapi kalau isu semasa tu politik, politik lah. Isu semasa menggunakan hak, menggunakan hak lah. Biar faham baik. Isu semasa tu bak muamalah, jual beli banyak nak duk nipu dia ni. Lelong-lelong, ledak tipu. Masuklah ke tubuh Jumaat. Faham? Ha. Ada pula dari Facebook isu semasa. Nak? Ha. Ulama' tak ada larang. Dia memanda-manda daripada ulama'. Cuma jangan panjang lah. Pendek sudah. Panjang sangat, jadi mengatuk mata tengah hari kan. Masa khutbah ni masa yang paling sedap untuk tidur. Betul tak? Ha. Habis mayang segalu mata. Oh. Kita balik di rumah pasang kipas betul lembek buah-buah batang nak tidur dah jendera setarang. Pasang masuk tepat dia dah. Masuk kat jemaah duduk gini je. Faham tak? Molek-molek ada. Tutup imam nombor dua. Tuan Iman nombor satu nerak teruk. Nah, pasal apa? Syaitan tiup. Masa Jumaat kita dengar khutbah, dia tiup. Tidurlah wahai permaisuri. Kan kita pun. Faham tak? Nah, kan sedap tidur. Padahal tengah hari, panas. Orang lagi ramai. Kita pula tak terletang. Duduk gini, mudah tidur. Tak percaya tengok hari Jumaat, time baca khutbah. Nak mudah tidur. Tak apa itu. Dia jadi ngatuk pelik tau. Eh? Satu baris tu satu son 60 orang cerita tengok kiri kanan. Kita tanda ada tidur. Ada 3-4 orang. Tak tidur. Orang lain gitu macam buah. Ha. Pasal kita ni bukan ahli lah. Kita bukan ambil. Bukan jenis ahli akhirat. Bila dengar barang akhirat ngatuk mata. Nak? Ha. Tapi kalau mana naik tengah dalam masjid, mari orang depan wakil ayat naik nak bagi witi, ada orang tidur? Ada tak? Ada, cerah mata. Ha, tak? Bagi witi suka mung semua ha? Ada. Ha. Memang jenis nyakit kita gitu, faham? Nyakit parok kita ni, betul tak? Ha, ala ke ibadat ngatuk mata. Balik rumah buka Quran dok dance pipi sembang tarikhah. Nah, tapi kalau tengok cerita orang main itu gini, 2 jam setengah habis dah, tanya balik, habis dah. Aduh. Nah, ni kita jenis ahli dunia. Lama dah kita ni, jiwa kita ni
diserap, disiram dengan perkara-perkara dunia, membesar atas lara. Nah, waktu kita musuh sangat kalau dengan khutbah.